Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mapimpo Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan share bagaimana mengupdate perubahan suatu peta. Baru-baru ini, DPR baru saja mengesahkan pemekaran wilayah daerah Papua. Tentu saja dengan adanya perubahan ini, dengan adanya pemekaran ini, petanya juga akan mengalami perubahan ya. Nah, apakah sulit untuk mengubahnya? Mari kita lihat seperti apa kemudahannya. Nah, di layar ini ada kelihatan peta Indonesia dengan batas-batas kabupaten atau kota madya. Coba kita lihat, sebelum pemekaran itu ada 34 provinsi. Nah, ini kita coba bikin tematiknya berdasarkan provinsi. Kita akan gunakan peta kabupaten yang ada di sini. Nah, kita pakai temanya berdasarkan provinsi ya. Next. Nah, di sini terlihat bahwa beda warna itu ada juga menunjukkan beda provinsi. Nah, seperti di sini saya fokus di wilayah Papua. Nah, sebelum adanya pemekaran ini ada dua provinsi, yaitu provinsi Papua Barat dan provinsi Papua. Namun dengan adanya aturan baru ini yang disahkan oleh DPR, provinsi Papua ini dimekarkan menjadi empat provinsi jadinya ya. Karena satunya Papua, kemudian sebagian lagi menjadi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Nah, bagaimana kita mengubah dari satu provinsi ini menjadi empat provinsi? Nah, caranya sebenarnya cukup mudah. Tinggal kita update atribut yang terkait dengan kabupaten atau kota yang ada di wilayah Papua ini. Sekarang saya coba buka ini ya. Tutup aja yang ini. Oke. Sekarang saya coba buka browser. Ini dia browsernya. Saya klik dua kali di sini supaya dia bisa bisa modelnya seperti ini. Jadi nanti kita gampang mengubahnya. Oke, sekarang saya urutkan dulu. Saya cari provinsi Papua. Ini saya sudah siapkan kabupaten mana aja yang berubah provinsinya. Nah, ini Papua ya. Nah, di sini Biak Numfor ini sebelumnya menjadi provinsinya adalah Papua. Nah, setelah adanya perubahan ini tetap menjadi Papua. Nah, kemudian Bovendigul ini setelah ada pemekaran dia menjadi Papua Selatan. Tinggal kita update aja di sini. Kemudian DIY menjadi Papua Tengah. Kemudian Dogiyai menjadi Papua Tengah. Saya update di sini. Kemudian Intan Jaya menjadi Papua Tengah. Kemudian Jayapura tetap menjadi Papua. Nah, Wijaya menjadi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian Kirom tetap Papua. Kemudian Kepulauan Yapen tetap Papua, Kota Jayapura tetap Papua, nah ini Lanijaya jadi Papua Pegunungan, ini saya update. Kemudian Mapi jadi Papua Selatan, Memberamuraya jadi tetap Papua, kemudian
Mamberamo Tengah jadi Papua Pegunungan. Pegunungan. Kemudian Mapi jadi Papua Selatan. Merauke Papua Selatan. Kemudian Mimika Papua Tengah. Nabire jadi Papua Tengah. Selanjutnya Nduga itu Papua Pegunungan. Paniai jadi Papua Tengah. Kemudian Pegunungan Bintang Papua, tetap Papua, kemudian Puncak jadi Papua Tengah. Selanjutnya Puncak Jaya Papua Tengah. Selanjutnya Sami Papua, Supi Ori Papua, Tolikara jadi Papua Pegunungan. Waropen jadi Papua, tetap Papua. Yahukimo jadi Papua Pegunungan. Yalimo jadi Papua Pegunungan. Oke. Selanjutnya Asmat adalah Papua Selatan. Ya, saya kira itu yang mengalami perubahan. Jadi, nah intinya tuh ingin menunjukkan bagaimana cara ngupdate data jika ada pemekaran wilayah. Dalam hal ini karena tidak ada apa namanya hanya merubah provinsinya saja, jadi cukup mudah, tinggal update nama provinsinya maka sistem akan otomatis mengupdate-nya. Berhubung ID village belum dirilis dari BPS atau dari Kementerian Dalam Negeri, maka ini kami belum bisa update village-nya, baru yang berhubungan dengan distriknya. Nah, seperti apa setelah kita update datanya, harusnya di wilayah Papua ini akan menjadi 4 provinsi. Tadinya satu provinsi hanya Provinsi Papua, namun setelah adanya pemekaran maka akan menjadi ada Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, kemudian Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Mari kita lihat update-nya ya. Sekarang saya coba map at 10 region. Oke, pakai provinsi next. Oke. Nah, ini kita bisa lihat akan terjadi perubahan ya. Tadinya hanya 2 provinsi di Pulau Papua ini, jadi sekarang jadi ada 5 provinsi jadi Provinsi Papua Barat, Papua, ini Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Saya kira ini cukup mudah ya untuk mengupdate-nya. Nah, selain itu, kita bisa lihat nama-nama ya, nama-nama kabupatennya. Nah, hal yang sama bisa dilakukan nanti untuk mengupdate peta kelurahannya atau peta kecamatannya. Ya, demikian info yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.